Wei, bos kesan ke kantor kami. Apa itu? Ada pesan buat saya. Takut, eh. Beredar video polisi dibentak debt collector yang menarik kendaraan selebgram Clara Sinta viral di media sosial. Clara mengatakan debt collector tersebut membentak polisi lantaran tak mau dibawa ke polsek terdekat. Dalam video yang beredar, tampak Clara Sinta dan debt collector berada di pos satpam. Keduanya sempat adu argumen. Terlihat debt collector tersebut marah-marah dan membentak polisi. Dinarasikan, debt collector tersebut tak mau menunggu keluarga Clara Sinta datang. Clara Sinta pun menangis. Clara Sinta menyampaikan kejadian tersebut terjadi di sebuah apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Februari 2023, lalu. Itu di apartemen Casa Grande, sekitaran jam 1 siang. Tanggal 8 Februari, ungkap Clara Sinta, Senin, 20 Februari 2023. Ini gak ada etika baik dulu ya? Iya, saya. Gak ada orang. Ini bukan diri kan roda bapak. Aku bahas kemana bapak. Masih cepat saya masuknya. Aku bahas ya. Ini masuknya ke TikTok. Masuknya TikTok semua. Ini mobil putus kok gak ada. Weh, bos kesan ke kantor kami. Apa ini? Gak ada pesan buat saya. Takut. Ini kan roda bapak. Aku bahas kemana bapak. Masih cepat saya masuknya. Aku bahas ya. Ini masuknya ke TikTok. Masuknya TikTok semua. Ini mobil putus kok gak ada. Pokoknya ini gak ada etika baik dulu ya? Iya, saya. Gak ada orang. Ini bukan diri kan roda bapak. Aku bahas kemana bapak. Masih cepat saya masuknya. Aku bahas ya. Ini masuknya ke TikTok. Masuknya TikTok semua. Ini mobil putus kok gak ada. Pokoknya gitu. Weh, bos kesan ke kantor kami. Apa ini? Gak ada pesan buat saya. Takut. Ini gak ada etika baik dulu ya? Iya, saya. Gak ada orang. Ini bukan diri kan roda bapak. Aku bahas kemana bapak. Masih cepat saya masuknya. Aku bahas ya. Ini masuknya ke TikTok. Masuknya TikTok semua. Ini mobil putus kok gak ada. Pokoknya gitu. Weh, bos kesan ke kantor kami. Apa ini? Gak ada pesan buat saya. Takut. Ini gak ada etika baik dulu ya? Iya, saya. Gak ada orang. Ini bukan diri kan roda bapak. Aku bahas kemana bapak. Masih cepat saya masuknya. Aku bahas ya. Ini masuknya ke TikTok. Masuknya TikTok semua. Ini mobil putus kok gak ada. Weh, bos kesan ke kantor kami. Apa ini? Gak ada pesan buat saya. Takut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.